Ini balai pengujian ya? Iya. Ini 6,3 miliar. Saya nanti awal itu terbang pelayanan dan juga terbang Konsultan Pengawas PT Borobudur Entana Cita yang mana? Oh jenengnya? Pengawas? Iya. Good name. Ya pasti sih ngapain mas? Tembak. Wes tau dulu video aku nendang tembok? Udah ya? Aja nganti ya? Oke. Gak bisa ingetin pokoknya ya. Ini nanti kita tes pak, ini fotonya lantainya. Terus kontraktornya? Iya mas. Oh kamu ya? Iya. Pertanyaan pertama, biasanya kontraktor suka diperes. Ya. Apakah dinas Bina Marga minta uang? Halo tenane. Halo napa anung wedi? Belum kenal apa? Enggak ya? Enggak ada sampaikan saya. Ada preman-preman yang minta di sini? Enggak. Enggak ada. Ada orang-orang lain yang minta di sini? Enggak ada, itu ada keamanan dari kepolisian yang biasa. Oh, minta uang? Enggak, ya kasih buat bensin aja. Oh, serasa. Mau kerja kasih dong. Ya. Soalnya kalau dia lapar mau makan dikasih. Kalau kasih uang enggak usah. Ya. Nah, ini apa namanya mau dibuat kantor. Nah, biasanya kantor pemerintah itu bangunannya elek kan? Biasanya. Nah, saya pengen dikit bangunannya paling apik. Speknya sesuai, kualitasnya oke. Kan tidak ada high cost. Ya, saya pastikan tuh ya. Tidak ada teman-teman saya yang minta duit. Tidak ada jatah preman, ya, enak. Nah, kami mengawasi. Sehingga keuntungannya PN. Nah, sebagai kontraktor. Gitu? Ini tugasnya sih, Cita. Berkualitas. Awet. Pokoknya rumah itu gede loh. 1925 dibangun. Sampai hari ini. Oh, jadi sesuai ini tahun 2020 itu loh. Kontraktornya sampai hari ini. Hebat. Iya, ada kesulitan ya? Ada gangguan ya? Mau kok ketemu gubernur lah kok ya? Pak Wali diganggu Pak Anum. Enggak lah, enggak ada. Staffnya Pak Anum. Enggak ada. Setelahnya loh mas? Iya. Ngedit loh ya? Iya. Salaman sih. Tak cekli loh ya? Iya. Ini Allah. Iya, iya. Ya, warna kita TTP. Iya, cikin kok mas. Bendat-bendat, elek, bocor, rusak, ini dipes. Iya. Ini nanti kita coba tes lah. Begitu bagus, kasih jempol. Begitu nggak bagus, bongkar. Bongkar ya. Sudah ya. Ini nanti kita coba tes lamanya, Pak. Ini untuk 300. Nah, 300 nanti kita coba. Jadi ini lantai pertama nanti sebagai ruang pelayanan lah. Ya. Kecil-kecil tapi terus ada mezzanine lantai yang di atas itu juga nanti untuk pelayanan. Ya. Baru lantai duanya nanti untuk kantor. Ya. Bentuknya nanti seperti ini lah. Cuma nanti kita ini kan tidak boleh kita pakai bata yang nanti apa mau karena itu sudah boleh. Iya nanti. Ya, iya nanti. Nanti kita kasih keramik aja atau ACP aja yang warnanya memang belum. Ya kita, saya sih nggak tahu ya. Kan ada yang model rumah kayak rumah Bali itu loh. Itu kan botolnya ya jadi botol menunggu itu, tapi nggak tahu apakah jenisnya sama apa enggak. Terus saya tanya, orang lumutin ke orang anu, apa disemprot, apa sporting atau apa gitu. Itu juga harus ke bapaknya mungkin. Pasti makanya, saya bilang kalau makan lintas, kita bisa berpikir ke bapak sudah. Apa ini adalah kerajangan ini kayak apa? Lumayan lah. Kita tes lah nanti buat teman-teman cek. Presentasi. Presentasinya apa? Wah, enggak ada tuh, Mas. Pas depan, Mas. Tes depan yang mana? Monggo, Jan. Ini tadi jeglok ngono kuwi. Ya nanti ada terus masuk metu. Nggih. Ini digital loh, Pak. Terus hasilnya piye? Nah, ini kita coba, kita coba tes. Satu titik. Nomor tes lah itu. Ya. Tadi biasanya 10 kali lah. Nanti di rata-rata. Wah, itu ya. Larang betul alat ini.
murah toh? Lakukan untuk buah desa. Siapa? Lakukan gene-gene. Tapi kamu bisa lah nanti. Iya deh. Motornya dia mas. Sama insinyur. Iya. Insinyur. Sama insinyur. Oh boleh sih. Datarannya 33,5. Terusannya 3. Fotonya kreatif juga. Artinya apa? 330. Jadi kekuatan betonnya 300 kg per sentimeter. Jadi artinya apa? Ada nggak syarat minimal kekuatan beton kalau begini, maka spesifikannya 300. Oh 300. Jadi 300? 330. Oh berarti di atas ya. Masuk. Kontraktornya mau di? Lagi sementara. Sempat kita ragu pak, lo masa sih kita ambil. Terima kasih. Di atas, anu mas, di atas sepagi. Wow, sip. Benar biar ini ya. Jadi ini kekuatannya gitu ya? Iya, kekuatan. Kekuatan ya? Ditembak ini gimana? Ini kekuatan tekan, tekan beton. Oh, iya, iya. Sudah bisa untuk truk, Pak. Ya, Pak. Truk kita masuk, truk kekuatan. Contoh dari pemborong, aku nggak ngerti. Tapi biasanya plafon tuh ringkih, kayak gini. Boleh orang sedate, ya. Nggak tahu plafon itu kok mesti ringkih ya? Kalau orang kenal banyu, ambrol. Hari di mana ya sampai di TV itu bangunan apa pecet loh kok ya waduh ambrol pecet nih bangunan biasanya aluminium itu loh pak ya ini saya bebas nanti sama kalau kena air tapi kalau ini kena karena disatakan nah, makanya nanti kalau itu sudah pakai aluminium pastikan kuat nyokot lah tarik atasnya itu pak nyokot ya oh dianu ya tariknya pak karena semuanya kuatnya masing-masing nenek profesional itu gini ya sementara bayangkan kan kayak gawe sekolah kan biasanya semennya wis dadi tuh iya 6-7 miliar mana kan dadi tuh gawe sekolah ya iya sebenarnya ya tapi ini dulu perajengannya dibanding beberapa yang saya tengok ini oke okay, loh siap ini oke okay, ini oke okay, mas betul aku ndese sing delok nang ndi ya Cilacap gitu. Iya, iya. Puskesmas, puskesmas. Nah, kayak sih nek elek sih ora jane. Elek banget kan. Finishing-nya jelek. Finishing-nya jelek, apa tidak presisi gitu ya. Meletrot-meletrot di mengke bae. Ini kan bagus. Alisnya bagus. Itu harus sekolah sendiri loh, Pak. Jangan batu biasa. Enggak bisa ya. Itu beri jasa ya. Perampilan aja. Ya, ya, ya. Ini tanah kita ya? Iya, sebelumnya apa? Sebelumnya kantor pengamat Pak. Kantor pengamat kita di Brugge? Tidak, kantor Brugge. Geser, geser. Yang depan di Brugge? Geser. Dalam provinsi, dalam provinsi. Oh ini provinsi ya? Iya. Bos? Sudah bangun bos? Jambir. Oh, perlasan tuh ini. Assalamualaikum. Sampai polisi. Polisi ya. Dalamnya pun di? Iku kecamatan Gunung Putih, Pak. Gunung Putih. Kecamatan itu Ngaran. Oh, Ngaran. Ini aja Ngaran. Iya. Oke. Siap, Pak? Sehat. Nyalo nyambut apa lo? Bagian apa? Kesehatan. Kebersihan itu kebersihan. Si jersey iya apa ngejar? Kau nerolasan nama itu pun di? Semarang atau Pak? Semarang. Semarang. Jika ada samping ada. Aduh. Eh apa? Ini kamar mandi. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Tapi ya. Tapi rapi. Itu langsung nih. Gak kayak tape ya mas ya. Eh tangi. Udah makan mas. Orang masak jeli toh. Gue terbang. Banyak makannya sekali makan piro. Kamu bilang mbak. Kamu makan ada 10.000 pak. Puluh ribu, puluh ribu ya, sekali makan, sekali makan.
10.000 lah kowe apa? Sayur ada atau telur tinggal sambel atau tumpang tuh sambel teri tuh, Pak. Sambel teri. Iya, ada. Ora nendro ke? Yo, ya ada tapi cuma kesukaannya gitu, Pak. Kesukaan. Ya. Sego teri 10.000 larang no. Nah, itu ada jam minumnya sama apa gitu. Es teh. Es teh. Komplit gitu, Pak. Ya. Lagi BBM, ini mudah lah. Yeah. Oh, dendeng. Aku kira di sucok lah, biasanya sekian ya sekian. Cuma aneh ini. Oh, iya. Cuma ganti yang itu. Kurangnya. Gak pula. Iya. Nah, sampein bagian apa? Lo bagian jadi, Pak. Bagian apa? Lo bagian jadi. Apa? Jadi. Jadi jam lo. Oh, apa? Oh, Pak Anto sampean gali loh. Bagian masuk, Pak. Nah, itu kan gali. Itu kedasi kan gali. Iya. Gali itu sudah pasar. Oh, gini. Tukang kedua ya gali ya. Ini perlu dadi. Ini Pak. Oh, tukang semua perlu dadi kan oke. Perlu dadi ini ngendi? Moko, labu. Oh, labu. Labu. Gedung kereta itu, Pak. Oh, oke. Labu. Oh. Turunnya itu kemudi, itu meriki? Kemeriki, Pak! Niki tuh! Tengah ini, Pak! Niki! Tengah ini, dan Niki ingin pula, Pak! Niki! Niki! Setawan, Pak! Kamu apa? Nge! Konan, Pak Gono! Nge! Nge! Pulang pun, nganu 3 minggu, Pak, Niki, Pak! Kemeriki? Nge, kemeriki! Nge! Kalau menang ini merantau, gitu, Pak! Merantau! Nge! Cokotin lemu kena? Buatnya nanten, Pak! Ini tapi nganu setunggal nantennya, Pak. Apa? Gila mote. Kocoknya ke atas. Oh iya. Gila. Iyalah. Iya, iya, iya. Lah, nganu rokok yuk. Nganu larang, Pak. Eh? Sorry, larang rokok, Pak. Yuk rokok. Ini, Pak. Kurang. Oh, yo rasa merokok ta malah. Nggih, mboten jarang-jarang, Pak. Hah? Jarang-jarang. Are tuku apa piye? Nggih, anten narto nggih to, Pak. Oh, mboten jumpeke ngoten, Pak. Ya, menyu bareng-bareng ana. Nggih. Mboten tuku ae, Pak. Nggih. Ibu tuku apa? Tuku es. Rasa tuku rokok? Nggih. Es wae. Nggih, Pak. Kesane rokok. Kesane Pak. Nggih. Terus apa? Hei mas, pangi. Oh kita awas untuk paku nih. Awas-awas ada paku ya. Konstruksi itu antara cor gitu ya dibanding baja lebih mahal mana? Lebih mahal baja. Oh lebih mahal baja tuh. Kalau baja semua. Yang cepat ya baja. Tapi cepat emang mahal. Oh iya sih iya sih cuci baja ya. Nanti di coating, Pak. Air gede lumut. Ya, ya, ya. Nah, ini ada gini nih, kan masih dicat ya. Iya, di coating. Andin Moyai. Tapi kamu deh. Dicat putih ini bentuknya kotak kapal dasar ini ya. Dicat putih. Oh iya, ini kantor yang disiapkan oleh Bina Marga kita. Nanti kita akan pakai sebagai tempat untuk menguji begitu pengujian ya. Pengujian peralatan. Pengujian peralatan. Sehingga kita harapkan semua peralatan yang digunakan itu baik bagus. Tapi sisi yang lain tadi saya ngecek langsung apakah kualitasnya bagus atau tidak. Oh ternyata ada alat yang cukup canggih tadi untuk mengukur kekuatan kotor. Maka saya selalu mengingatkan kantor pemerintah yang dibangun kualitasnya mesti baik. Dan ini ada kontraktornya, tadi kita cek juga dengan peralatan, ternyata kekuatannya sudah melebihi rata-rata. Jadi baguslah. Kalau kita ngeliat itu seneng gitu. Kita masuk pertama, impresi pertamanya kualitasnya baik, finishingnya baik gitu ya. Bukan karena saya mau kunjungi, mau saya mendadak di sini. Jadi kalau kualitasnya ini baik, maka ini bisa dijadikan ukuran bahwa kalau bangun kantor pemerintah ya baik. Dan selalu saya tanyakan juga kepada pemborong sama pengawas, ada yang minta-minta enggak gitu. Alhamdulillah tidak ada yang minta-minta. Yang kedua, pengawasnya. Pengawasnya saya minta untuk ngawasi terus-menerus. Jadi pengawasnya jangan sampai disuap juga gitu ya. Sehingga kualitasnya bisa lebih baik.
kantor bisa lebih bagus, tahan lama, kualitasnya oke, sehingga ketika masyarakat harus dilayani itu ya dia mendapatkan juga yang baik lah, gedung yang baik. Dan ini kan kita berlakukan untuk semua, karena di bulan-bulan September, Oktober sampai dengan Desember semua pekerjaan kan mesti selesai nih, termasuk beberapa kerjaan civil block yang sekarang ongoing, lagi proses gitu ya, termasuk jembatan yang di mana? Meranggen. Itu kan kemarin jembatan Ganevo itu agak lama karena bentangannya panjang dan harus menggunakan teknologi. Tapi insya Allah Oktober ya Pak ya? Oktober Pak. Oktober nanti kita akan selesai. Kemudian itu juga kualitasnya bagus, bisa mengurai kemacetan gitu ya. Tapi intinya tidak hanya bangun gedung, tapi governance dalam pengelolaan keuangannya bagus. Terus kemudian tidak ada yang nakal, tidak ada yang korupsi, maka kita harapkan nanti kualitasnya juga naik. Tanya bro? Ya Pak, oke. Yang apa lo nyambut gane ya? Iya. Makanya senang dur. Ya Pak. Bumbunnya anyar ya? Wow, oke. Yang apa ya? Oke, ya. Ya, wis. Selamat teman-teman ya, semangat. Selamat teman-teman, guys.